بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا أما بعد ادرين جماعة كجان بعد سبوه مسجد الأقصى yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru 2023. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semangat baru keisi komahan dalam beramal soleh sehingga kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tema kali ini tentang bagaimana mengalokasikan dana non halal ya, atau harta haram yang terlanjur ada pada tangan kita, harta haram yang sudah terlanjur kita dapatkan, atau boleh jadi kita sebagai orang yang kemudian mendapatkan donasi dari dana yang sifatnya non-halal, ya, baik kita sebagai misalnya pengurus lembaga atau pengurus masjid, gitu ya, kita dapat donasi, tapi donasi ini ternyata dari dana yang sifatnya non-halal. Bagaimana cara memperlakukannya? Atau, kasusnya, kita sebagai orang yang dulu pernah mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Lalu, bagaimana cara kita membersihkannya? Bagaimana cara kita memperlakukan harta yang sudah kita dapatkan ini dengan cara yang ternyata tidak halal? Nah, mas kalian ini merupakan rangkuman dari Kitab Ahkamul Malil Haram. Ahkamul Malil Haram ditulis oleh Dr. Abbas Ahmad. Jadi ini rangkuman dari kitab tersebut ya. Jadi nanti kalau dalam slide-nya banyak bahasa Arabnya, mohon maaf ya Pak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita jelaskan sama-sama, kita baca bareng-bareng. Jemaah sekalian, pertama yang harus kita pahami bahwa harta haram itu tidak sah dimiliki oleh seorang muslim. Jadi, kita hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan harta dari sumber yang halal. Kenapa? Karena kita ini semua, ya, kita ini hanya diberikan hak guna saja, tidak ada yang diberikan hak milik oleh Allah. Karena hak milik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun rumah kita itu sertifikatnya sudah hak milik, tapi sejatinya di mata Allah, kita, kita hanya diberikan hak guna saja, sebetulnya. Meskipun mobil kita BPKB-nya sudah atas nama kita, sebetulnya di mata Allah itu hanya hak-hak guna saja. Kita tidak berikan hak milik, hak milik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam mencari kemudian mengalokasikan dana kita itu semua tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya diberikan hak guna saja. Tidak bebas kemudian kita boleh gunakan untuk apa saja, bukan hak milik, hak guna saja. Selama kita masih hidup, Allah memberikan hak guna itu. Setelah kita meninggal, harta itu sudah bukan milik kita lagi. Hak gunanya dicabut, ini ya, balik ke Allah lagi Subhanahu Wa Taala. Nanti diberikan, dibagikan dengan cara hukum waris yang pernah kita bahas beberapa kali. Ya. Nah, makanya harta haram, harta yang tidak diizinkan untuk kita dapatkan, maka tidak sah kita gunakan, kita kita akui sebagai hak milik. Ya, e, maka misalnya begini, ini dalam fikih misalnya ya. Kalau ada seorang Muslim di rumahnya ada botol minuman keras, ada minuman keras di rumahnya. Kemudian ada tamu datang kesenggol, pecah. ya Pecah itu botol minuman kerasnya. Sarafikih itu orang nggak wajib ganti, nggak wajib ganti. Kenapa? Karena botol minuman keras itu tidak sah jadi milik dia, tidak sah jadi milik dia. Tapi sebaliknya, kalau kita bertamu ke rumah non-Muslim kemudian kita nggak sengaja pecahin botol minuman keras punya dia punya non muslim itu wajib ganti mal. wajib ganti kenapa karena non muslim sah dia memiliki itu tapi seorang muslim tidak sah memiliki harta haram jadi harta haram yang ada pada tangan dia itu harus di, dilepaskan tidak boleh dia miliki tidak sah dimiliki ya tidak sah dimiliki maka misalnya Al almarhum meninggal hartanya banyak tapi ternyata hasil dari harta haram itu tidak boleh diwariskan, karena uh, tidak dianggap miliknya almarhum. Gitu ya. Karena syarat harta waris itu kan harta yang dimiliki oleh almarhum. Kalau hartanya harta haram berarti bukan milik almarhum, tidak sah diwariskan. Nah ini yang pertama, bahwa seorang muslim tidak sah memiliki uh, harta yang sifatnya haram. Nah kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Sudah terlanjur dalam tangan kita ini ternyata dulu pernah ada harta yang mungkin kita nggak sengaja ya, ngambil punya orang tanpa izin atau yang dulu memang sempat kita mengambil dengan cara yang tidak halal ya bagaimana cara membersihkannya bagaimana cara membersihkannya tentu hak adami dengan hak Allah itu berbeda ya kalau hak Allah cara membersihkan kita dari uh, dosa kepada Allah tentu dengan cara kita bertaubat istighfar itu ya sholat taubat dan seterusnya ya diikutkan dengan amal soleh sehingga dosa kita terhapus Salah saya Pak urusan, gampang kalau urusan dengan Allah gitu ya. Taubatan rasuha selesai, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau urusan dengan hak manusia, dengan harta, maka tidak cukup dengan taubat. Tidak cukup dengan istighfar tidak cukup dengan sholat taubat ribuan rokaat, itu tidak cukup. Ada, ya ada sangkut paut yang harus kita selesaikan. Ya. Nah para ulama nanti mengklasifikasikan tergantung dari jenis hartanya yang kita ambil itu seperti apa caranya ya. Kalau harta yang diambil secara paksa, ya, tanpa kerelaan dari si pemiliknya, kemudian pemiliknya diketahui siapa pemiliknya, kita tahu. Ya. Misalnya, ada orang pernah, apa namanya, nipu, ya. pernah nipu atau pernah merampas hak orang lain, dan dia tahu siapa orangnya. Maka, tentu cara membersihkan harta dari tangan dia adalah dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak ada pemiliknya? Sudah meninggal misalnya. Maka diberikan kepada ahli warisnya. Tidak boleh dimiliki, kembalikan kepada pemiliknya. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, dalam Al-Majumu beliau mengatakan, haram wa wa minhu, fa fa kalau uh, seorang memiliki harta haram dan hendak bertaubat dan melepaskan harta itu, maka jika ketahuan siapa pemiliknya, maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya. Fa'inka sama yitan, kalau orang itu sudah meninggal, wajib ada warasatihi wajib dikembalikan kepada ahli warisnya. Ini jelas pak ya. Dalilnya apa? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Ta ya. Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara batil. Ya. Boleh kalian menyerahkannya kepada hakim. Ya. Baik. Uh, ini tadi dalil tentang bahwa kalau uh, harta haram yang kita uh, miliki atau kita ada dalam tangan kita itu harus dilepaskan ya kepada pemiliknya, kalau ketahuan tidak boleh. Kemudian main sedekahin aja. Kadang-kadang uh, pemiliknya kita tahu masih ada, kemudian kita pengen membersihkan harta itu. Kemudian cara sedekahin ke orang lain, padahal orangnya masih ada, masih hidup. Nah, ini tidak boleh, harus dikembalikan kepada orangnya. Ya, kalau masih ada, ya. kemudian ini, kalau dengan catatan ini diambil secara paksa, ya, secara paksa tanpa kerelaan. Nah, masalahnya bagaimana kalau misalnya? Harta yang haram yang diambil itu dengan kerelaan, jadi hartanya haram tapi diambil dengan kerelaan dari pemiliknya. Misalnya seperti apa? Seperti uh, uang hasil zina, ya, hasil uh, menjual diri. Ya, itu kan re, ridho sama ridho, rela sama rela. Perempuannya rela dibayar, ya, laki-lakinya lebih rela lagi dikasih servis. Gitu ya. Itu kan ridho sama ridho. Cuma Allah tidak ridho. Berarti kan haram. Uang yang diambil dari hasil zina ini, kemudian kalau ada orang yang ingin bertaubat, padahal dia sudah kaya raya, Pak. Dari hasil zinanya itu, sudah punya apartemen, punya mobil mewah, itu ya, dari hasil zina. Kemudian dia, istilahnya, sekarang kan hijrah, gitu ya, dia pengen hijrah, pengen taubat. Padahal hartanya itu kebanyakan dari hasil itu, ya. Nah, terus gimana caranya? Apakah cukup dengan dia istighfar taubat kepada Allah? Ya, cukup begitu saja atau dia harus membersihkan juga itu harta yang pernah dia dapatkan dengan cara yang haram itu. Nah, ternyata para ulama di sini ada dua pendapat. Ya, pertama tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tapi harus disedekahkan. Ini pendapat Madhab Hanafi, kemudian salah satu kaul atau pendapat dalam Madhab Maliki dan Madhab Hambali. Ini tiga Madhab ya, jadi para ulama ini mengatakan kalau orang terlanjur mengambil harta dengan cara yang haram dengan kerelaan pemiliknya seperti misalnya tadi hasil zina, hasil menjual homer, ada seorang muslim bisnisnya jualan homer, jualan minuman keras. Kan yang beli itu ya, karena rido sama rido. Tapi kan haram karena dia menjual homer. Atau apalagi misalnya hasil judi. Nah, judi itu kan ya walaupun yang kalah nggak rido sebetulnya ya, tapi dari awal kan sudah ada perjanjian gitu ya. Sudah sama-sama sadar ikut judi. Nah kalau ada yang menang, dapat banyak gitu. Terus pengen taubat, gimana caranya? Maka tidak dikembalikan kepada pemilik awalnya. Jadi kalau misalnya si wanita tadi misalnya, dia hasil zina itu, dia ingin taubat, dia nggak perlu balikin lagi ke laki-laki yang pernah bayar gitu. Nggak, nggak perlu gitu ya. Keenakan Pak nanti gitu ya. Ya sering-sering aja banyak yang taubat gitu kan. Dibalikin semua nanti kan. Nggak dibalikin. Tapi disedekahkan. Apa dalilnya? Ini ini ada sebuah uh, kisah di masa Nabi. ya Ini hadis riwayat uh, Abi Humaid As-Saidi. Ya. Nabi pernah mempekerjakan seorang sahabat namanya Ibnul Mutbiyah. Ibnul Mutbiyah ini seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi, ditugaskan oleh Nabi untuk memungut zakat. Jadi ini seorang seorang amil zakat. Nah, amil zakat di masa itu pak profesi ya sebuah profesi. Jadi dia tidak ada liburnya. Setiap tahun dia memungut zakat dan dapat bagian seperdelapan dari dana zakat yang terkumpul gitu ya. maaf kalau sekarang kan ambil zakat musiman. Kalau Ramadan biasanya rame. Kalau di luar itu ya sudah. Kalau dulu ambil zakat itu tidak ada liburnya. Kenapa? Karena setiap tahun ada orang bayar zakat. Dan dia harus keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah untuk menghitungkan. Jadi bukan hanya bukan hanya narikin, tapi menghitungkan. Jadi konsultan zakat. Jadi itu bukan hanya bukan sih tapi dia konsultan zakat door to door ke rumah-rumah kemudian dia ngitungin hartanya orang kaya berapa zakatnya kemudian dia tarik ya dia tarik dikumpulkan ke ke Baitul Mal ke Madinah gitu ya. jadi menghitungkan jadi konsultan nah suatu saat Ibnu Lutbia ini selesai dia mengumpulkan zakat dari masyarakat ya kemudian dia storkan ke nabi dia bilang begini ke Nabi, Nabi ini ada harta zakat yang telah saya kumpulkan, tapi ini hadiah buat Hadiah dari mana? Hadiah dari Muzaki. Dan Muzaki yang baik hati kasih hadiah ke saya. Nah, maka Nabi menegur perbuatan ini. Coba kalau kamu duduk di rumah bapak kamu, di rumah ibu kamu, kamu nggak mengut zakat, tidak dapat nggak itu? Ya tentu nggak dapat. Maka ini suhtun, ya ini ulul kata Nabi. Ya, ini sebuah gratifikasi, gitu ya. gulul dalam bahasa Arab ya, nggak boleh. Kamu sudah digaji seperdelapan dari dana zakat, maka tidak boleh kamu menerima hadiah atas jabatan kamu sebagai amil zakat. Jadi ini eh, hadiah yang ternyata dilarang gitu ya, karena hadiah yang berkaitan dengan jabatan dia. Dia padahal dia sudah digaji seperdelapan dari dana zakat itu, maka tidak boleh dia menerima eh, hadiah dari muzaki itu. Nah terus bagaimana? setelah tahu bahwa itu tidak boleh gitu ya apakah Nabi nyuruh balikin tuh ke muzaki enggak Nabi ambil itu masukin ke baitul mal sama dengan zakat digabung dengan dana zakat gitu jadi tidak dikembalikan kepada muzakinya kenapa muzakinya juga ridho ngasih gitu kan ya. jadi termasuk suap menyuap ini gratifikasi gitu ya. kalau ada orang ngasih gratifikasi ngasih suap ya kadang-kadang orang nggak bisa nolak gitu ya orang nggak bisa ini tahu nggak boleh tapi nggak bisa nolak main taruh aja di depan rumah dia pulang gitu ya. Nah terus ini gimana nih harta yang sudah kita dapatkan dari suap ini? Ya. Apakah kita balikin ke orangnya? Nah kalau pendapat pertama nggak perlu dibalikin, sedekahin aja udah orang miskin sudah selesai. Ya. Sedekahin ke orang miskin. Tapi kalau di kita ada aturannya pak ya, itu harus dilaporkan ke KPK. Jadi berapa kali 24 jam gitu ya? Kalau tidak dilaporkan ke KPK ya dapat gratifikasi itu nanti kena kena kena, kena pidana gitu ya tapi harus disetorkan ke KPK. Nah kalau dalam fikih sebetulnya e, boleh disetorkan. Jadi tidak perlu dikembalikan kepada orang yang memberi. Nah ini dalam hadis ini ada dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak memerintahkan Ibn Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah itu kepada Muzaki yang yang memberikannya. Tapi dimasukkan ke Betul Mal disedekahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Ini dalilnya bahwa tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi, nah ini pendapat Syafi'i dan Hambali. Pendapat syafi'i dan hamba, Hambali, ya, sebagian halabila Itu tetap harus dikembalikan kepada pemiliknya, Kayak tadi, misalnya, wanita pezina itu, ya, dia pengen taubat, padahal harta dia sudah banyak, ya, agak susah juga gitu ya. Dia harus datang lagi, tuh, siapa pelanggan yang pernah dulu bayar dia, agak repot sama ini pendapat ini. Kalau dikembalikan kepada orangnya, ya, dibalikin, nah, apa dalilnya ini uh, dalam kitab? karangan Ibnu Hajar ya judulnya Idahul Ahkam lima ya wal hukam ya jadi beliau khusus menulis kitab judulnya tentang hukum para pegawai yang apa namanya mengambil uh, gratifikasi gitu mengambil hadiah di luar gajinya ya yaitu suap menyuap gitu ya apa kata beliau dalam kitabnya itu nah, ketika dikatakan bahwa suap menyuap itu haram ya, lam yamlikha wa yazamuhu raduha ila malikiha dia tidak boleh memilikinya, tapi wajib bagi dia mengembalikan kepada pemiliknya, kepada orang yang pernah ngasih itu. Ini pendapat kedua ini agak susah. Ya. Kita nggak tahu siapa nih orang yang nyuap kita ya. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal orang ya, nggak pernah tahu siapa di mana rumahnya. Kalau pendapat kedua harus dikembalikan kepada orang ya. Harus kembalikan kepada orang ya. dainan <tuh> alaihi Bahkan kalau ternyata harta itu rusak di tangannya atau habis, maka wajib menjadi menjadi hutang, ya, menjadi hutang pada orang itu. waki matuha Fa'in mata kubla adaiha udiat mintarikati. Bahkan kalau dia sudah meninggal dan belum sempat dikembalikan kepada pemiliknya, maka wajib dikeluarkan dari harta warisannya. Ahli waris harus mendata tuh, ya. Ahli waris harus mendata siapa yang dulu pernah ngasih gratifikasi. Memang susah, susah itu ya susah agak susah nih mendatanya gitu siapa yang dulu pernah ngasih suap misalnya bapaknya seorang pejabat ya pejabat di wilayah yang strategis lah gitu ya yang banyak orang kemudian berusaha untuk memberikan gratifikasi Dan ternyata banyak misalnya ya dan anaknya tahu ketika meninggal maka ini jangan dibagi waris kalau pendapat kedua ini harus disisihkan kemudian dikembalikan kepada yang pernah disuap kalau ketahuan, ketahuan siapa pemiliknya nekahin nama almarhum nah tahu kalau tadi kan diketahui ya siapa pemiliknya kita ketahuan dengan kerelaan tadi atau kerelaan dikembalikan kepada pemiliknya kalau ketahuan Nah kalau nggak ketahuan, misalnya dia pernah nipu banyak orang, saking banyak ya, lupa siapa aja yang pernah dia tipu misalnya itu. Nah dia tahu pengen mengembalikan harta itu. Gimana caranya? Padahal dia nggak tahu siapa pemiliknya. Jumhur ulama jelas, ya. mayoritas ulama mengatakan bahwa harta itu tidak boleh jadi milik dia, meskipun pemiliknya sudah nggak ketahuan siapa, ya, maka tidak boleh jadi milik dia, harus dilepaskan dari tangannya. Dikemanakan? Maka disedekahkan kepada fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum buat bangun jalan, bangun jembatan, bangun masjid dan seterusnya. Nah kalau masjid nanti ada catatan ya, boleh nggak? Misalnya ada donasi dari perusahaan miras misalnya itu pak ya diterima oleh masjid, atau ada orang yang dia pengen taubat, dia sudah banyak menerima harta haram, ya, kemudian dia sedekahkan ke masjid boleh nggak terima itu dana itu untuk masjid ya? nanti terakhir ada ya tapi ini secara umum maka disedekahkan pada fakir miskin atau kemaslahatan umum gitu ya kalau pemiliknya tidak diketahui ya ini banyak pernyataan para ulama diantaranya Adul al Muhtar dalam uh, Hanafi dalam kitab Adul al Muhtar alaihi wa madzalim jahila arba buha wa aisyah man alaihi dari fa'alaihi Maka dia wajib menyedekahkan seukuran harta yang diambil dari hartanya. Kalau pemiliknya tidak diketahui ya. Wa ini rokok jami' amali walaupun itu menghabiskan semua hartanya, wajib disedekahkan, tidak boleh dimiliki. Walaupun misalnya dia pernah nipu sebanyak 1M gitu ya. Hartanya tinggal 500 juta lagi, maka semua hartanya wajib disedekahkan, tidak boleh di, di ada di tangan dia. Hadza madhabu ashabina la na'lamu bainahum khilafan. Ini Ibnu Rus dalam Madzhab Maliki, "Annal wajib 'ala man kana fi yadihi malun haram an yastaghfirullah." Jadi kalau ada orang yang di tangannya ada harta haram, wajib bagi dia pertama istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah fi khosati nafsihi wa ayyatuba ilahi bertaubat kepada Allah bi raddi ma 'alaihi dengan cara apa? Dengan mengembalikan apa yang ada di tangannya minal haram dari harta haram itu ila arbabihi kepada pemiliknya. In arafahum kalau diketahui. Awi tasadduk bihi anhum illam ya'rifum. Tapi kalau nggak ketahuan siapa pemiliknya, maka disedekahkan. Famakana min malil ghasbi awil sariqa awil khiyanah tasaddaqo biwazitihi inkana aynan wabil aksa min kimatihi awasamanihi inkana ba'ahu. Jadi kalau bahkan sudah pernah dijual hartanya, maka dia wajib mengembalikan yang senilai dengan apa yang telah dia jual. Wa inkana okay. min amul riba lazimahu an yata saddaqo bima akhada za'idan ala ma'a'ah. Oke. Dalilnya apa? Nah, dalilnya ini terkait dengan apa yang kita sampaikan di bulan lalu, ba. terkait dengan kisah Abu Bakar As Siddiq yang pernah taruhan. Nah, ingat kemarin di bab Maesir, bab Judi, ya kita pernah sampaikan Abu Bakar itu pernah taruhan dengan orang Quraisy, ya, dengan orang kafir. Taruhannya adalah siapa yang menang antara Romawi lawan Persia. Waktu itu kan lagi perang, lagi perang. Jadi orang kafir nggak percaya ada ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ya. Gulibatir rum fi adal arti ba'da ghalabihim fi Romawi akan uh, mengalahkan Persia kata Allah dalam Al-Qur'an ya. Fi bid'in dalam beberapa tahun. Orang kafir nggak percaya dengan ayat ini. Nggak oh, percaya udah taruhan aja kita gimana ya. Aku uh, kita pegang Persia, kalian pegang Romawi. Ya, kalau uh, apa, nanti ada taruhannya. Taruhannya berapa? 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta, Pak. Itu luar biasa gede, Pak, taruhannya ya. Satu ekor unta aja kali berapa itu ya? Kali 100. Ya, taruhan terbesar mungkin ya dalam sejarah umat Islam itu, itu ya. Abu Bakar ya dengan orang kafir. Ternyata di tahun ke-6 nggak menang karena Abu Bakar eh, pegangnya 6 tahun ya janjinya bahwa dalam 6 tahun kita lihat kalau Romawi berhasil menang Persia berarti Abu Bakar menang. Kalau ternyata nggak menang-menang Romawi melawan Persia berarti orang kafir menang. Ternyata di tahun ke-6 ditunggu Romawi ternyata nggak menang-menang juga. Abu Bakar udah deg-degan gitu ya. Maka Nabi ngasih saran, gini aja Abu Bakar daripada kamu malu kalah ditaruhan taruhan, ya, tambahin satu tahun lagi. Jadi tujuh tahun, tapi minta apa supaya mereka mau, ya, taruhannya tambahin, taruhannya tambahin. Orang kafir seneng, gitu ya, karena mereka nggak percaya dengan Al-Quran, ya mereka percaya nggak percaya bahwa Romawi akan bisa mengalahkan Persia. Jadi ya sudah kita terima kata orang kafir itu ya. Tambah satu, satu, tahun lagi jadi tujuh tahun taruhannya nambah lagi. Dan ternyata menang di tahun ketujuh. Abu Bakar dapat harta yang banyak tuh pak dari taruhan itu. Seratus ekor unta dapat gonimah gitu ya. Uang gonimah sih ini dapat apa bukan, bukan perang gitu kan. Ya. Ini kan hasil judi itu ya. Dapat taruhan banyak. Nah ternyata turunlah surat Al-Maidah ayat 90 setelah itu Innamal khamru wal maisir wal wal min amali la'allakum tuflihun. Baru turun setelah Abu Bakar menang. Diharamkan di maisir. Maka apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, suhtun. Ini harta haram. Padahal sebelumnya kan Nabi yang nyaranin. Gitu ya, untuk nambahin uh, waktu taruhan supaya ada, supaya menang. Ternyata setelah turunnya itu, Nabi mengatakan, Abu Bakar ini diharam Allah sudah nurunin ayat, bahwa judi itu haram karena sebelumnya kan belum diharamkan judi itu langsung apa kata Nabi fata sodak bihi sedekahin wahai Abu Bakar nah, dari sini pak fata sodak bihi sedekahin berarti bukan dikembalikan kepada orang kafir enggak diapain sedekahin nah, ini harta haram yang diambil dengan cara keriduan bukan cara paksa ya kan bukan cara paksa kan dia bayar sendiri gitu, kepada Abu Bakar 100 akar itu disedekahin tuh pak akhirnya udah senang seneng enggak ya, Abu Bakar dapat banyak gitu ya disedekahin karena sudah turun ayat haram judi. Nah ini jadi dalil bahwa kalau harta haram diambil dengan cara yang tidak ada uh, dengan cara haram tapi dengan keriduan si pemiliknya maka harus diwajib disedekahkan semua tidak boleh di ada di tangan kita. Nah ini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud ya. Nah, karena waktu itu memang masih banyak perbudakan di mana-mana. Islam kemudian berusaha untuk menghapuskan sedikit demi sedikit ya. Nah, Ibnu Mas'ud pernah membeli se seorang budak perempuan Ketika mau bayar, pemiliknya malah menghilang. Nggak tahu kemana pemiliknya. Gitu ya. Dicari nggak ada, nggak ketemu. Padahal dia belum bayar tuh, ya, si budak itu. Kemudian apa yang dilakukan Ibn Mas'ud? Ya. Zaman. Maka Ibn Mas'ud menyedekahkan seharga budak itu. Disedekahin, Pak. Kalau sekarang mungkin orang seneng, Pak. Oh, orangnya nggak ada nih, udah biarin aja. Gratis berarti kan gitu ya. Enggak, ini kan bukan harta dia. Eh, dia belum bayar tuh. Orang yang nggak ketahuan siapa kabur menghilang maka wajib disedekahkan. Ibn mengatakan begini pak ketika dia sedekah itu ketika Ibn menyedekahkan harta itu apa dia bilang Allahumma hada anhu in radia wa illa fal ajru li ini unik ya ya Allah aku sedekahkan ini atas nama dia atas nama orang yang menjual budak itu in radia kalau dia ridho wa illa fal ajruli. Tapi kalau dia nggak ridho dengan sedekah ini, maka ya Allah pahalanya buatku saja. Ya, kata Ibnu Masud. Ini nggak mau rugi itu Ibnu Masud. Ya. Kalau di orangnya ridho, ya pahalanya buat dia. Kalau orangnya nggak ridho, ternyata saya sedekahin, ya berarti pahalanya buat saya ya Allah. Ya. Nah, jadi sedekahin sama Ibnu Masud. Ya. Nah, tapi ada satu pendapat yang memang ini agak 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 syad ya, agak menyelisihi mayoritas ulama ada yang mengatakan kalau ada orang memiliki harta haram dan orang yang gak ketahuan siapa, maka tidak boleh dia miliki. Terus gimana ini? Jangan sedekahin, dimusnahkan, dihancurkan atau dibuang ke laut. Ya. Kalau ada uang oh. ya di tangannya, misalnya satu m hasil korupsi atau hasil nipu orang, orang yang gak ketahuan siapa pemiliknya dibakar. Ini kata Fudail bin Ayyad, ya disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan kalau sedekah kepada orang fakir miskin, sedekah sedekah itu kan harus dari harta halal. Inna Allah layak balu ilah Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sedekah itu kan untuk Allah, artinya pahalanya dari Allah. Kita mengharap pahala dari Allah. Nah sedekah itu harus dari harta yang halal. Yang punya harta haram disedekahin ke orang miskin berarti kan nggak boleh sedekahnya. Terus gimana ini? Ya, aja udah. Gitu. Ini Fudail bin Iyan. Dihancurin aja udah. Pernah beli mobil gitu ya. Mobilnya dari hasil korupsi atau hasil nyuap misalnya gitu ya. Atau hasil zina tadi misalnya. Diapakan. Jangan sedekahin. Hancurin aja mobilnya. Ini ada agak ekstrim. Ini Fudail bin Iyan. Kenapa? Karena sedekah dengan harta haram itu nggak sah. Nah cuma ini ada miskonsepsi sebetulnya. Ada ada uh, perbedaan. Ada kesalahpahaman di sini. Sebetulnya ini bukan sedekah. Apa yang dilakukan ini yang kita bahas tadi itu, kita sedekahkan pada fakir miskin bukan sedekah dalam tanda kutip ibadah, bukan. Ya, karena kalau sedekahnya ibadah memang nggak boleh dengan harta haram. Harta haram itu sedekahin enggak boleh, nggak sah. Tapi sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah dalam konteks membersihkan harta, melepaskan harta kita, melepaskan harta dari yang haram. Kalau konteks begini Pak, misalnya ada orang korupsi gitu ya. Orang korupsi banyak hasil korupsinya. Biar berkah hasil korupsinya, sebagian dia sedekahin. Nah ini jelas ini sedekah yang nggak diterima. Ya, kan ada ayatnya gimana? Hud uh, <tuh> min amwalhim biha. Ambillah zakat dari uh, sedekah dari mereka untuk menyucikan mereka. Disalahpahami ayat ini bahwa sedekah itu bisa mensucikan harta. Jadi harta haram bisa suci dengan dengan sedekah. Padahal bukan mensucikan harta. Zakat atau sedekah itu mensucikan orangnya, bukan mensucikan hartanya. Kalau harta yang sudah terlanjur haram tidak bisa disucikan dengan harta dengan sedekah. Nah, akhirnya biar biar dia berkah tadi itu, Pak. Sedekahnya sebagian ya. Manggil anak yatim ke rumah, ngaji, Pak, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya hasil korupsinya tambah berkah, supaya korupsinya ditambah lagi hasilnya gitu, Pak ya. Dan supaya nggak ketahuan gitu, ya. Nah, di, di, apa wasilahnya dengan cara sedekah. Tentu nggak sah. Sedekah seperti ini tidak tidak terima. Tapi yang tadi kita sebutkan, ya kata para ulama kalau punya harta haram harus disedekahkan itu bukan sedekah dalam arti kita mensucikan harta kita atau untuk mencari pahala bukan tapi sedekah dalam mereka melepaskan ya bola panas yang ada di tangan kita ini ya. melepaskan harta haram itu maka kita kasih kepada orang fakir miskin supaya nggak dimiliki oleh kita semuanya gitu keluarkan nah, ini yang kita maksud dengan sedekah di sini bukan sedekah dalam arti ibadah bukan ya ini nggak ada pahalanya enggak karena memang kita wajib untuk melepaskan harta itu kepada orang lain itu fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum. Ya. Nah jadi itu terkait dengan harta haram. Kemudian bagaimana harta haram yang diwariskan tadi? Ya, harta haram yang diwariskan tentu sebagian pendapat ternyata pak sebagai pendapat kalau tadi kita katakan di awal bahwa kalau ada almarhum punya harta haram dia meninggal kan tidak perlu diwariskan hartanya dikembalikan kepada yang berhak. Tetapi sebagai pendapat di antaranya pendapat Hasan Basri ini seorang ulama dari kalangan tabiin, Az-Zuhri az ini ulama fikih ya, Sahnun dari Mata Maliki. Mereka mengatakan ternyata kalau ada almarhum pernah mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian meninggal, ahli waris tahu itu dari harta haram, halal diwariskan. Loh, kenapa? Ini landasannya. Diriwayatkan bahwa seorang rojulan so... tawala amalan yang amal sultan. Jadi ada orang uh, anak buah penguasa lah gitu ya. Falah mama tahadar rojul kala ahadu sahabati fimalihi aladi kita sabuhu asana amali wabalete. Jadi dia pernah mengambil pungutan liar, ya, pungli ketika dia menjabat sebagai di, di kesultanan, ya. Kemudian meninggal, uh, hat, kita kata haram, hasil pungli itu adalah harta haram, ya. Dia meninggal, apa kata sahabat waktu itu? Al-ana maluhu. Sekarang hartanya sudah jadi halal. Ketika meninggal, hartanya jadi halal. Ayat anal maut mal min amalihi Jadi, kata sebagian pendapat sahabat, sahabat Nabi, ya, harta haram yang didapatkan oleh marhum selagi masih hidup, ketika meninggal, itu jadi halal buat ahli warisnya. Jadi halal buat ahli waris. Logikanya gimana? Innal la illa ala ismi wa haram. Jadi yang haram itu bukan hartanya, yang haram itu perbuatan orang yang mencari harta itu dengan cara yang haram. Hartanya netral. hartanya netral. Ketika orang itu sudah meninggal, ya sudah harta itu kan halal. Ya sah buat jadi buat jadi miliknya ahli waris. Wal waris la kota lahu bil waris. Ahli waris tidak punya keterkaitan dengan perbuatannya sih muaris si almarhum ini <tik> Allah di kita sebal mal mentorikin haram fayatibu lahu hadal mal maka halal bagi ahli waris mendapatkan harta ini meskipun dulu almarhum mendapatkan dengan cara yang haram li la taziru wa ziratun wizo. ini dalilnya ternyata karena orang tidak menanggung beban dosa orang lain yang dosa kan bapak kita yang har, yang dapat ha, ha, dengan cara yang haram kan bapak kita yang nipu kan bapak kita hartanya kan harta yang halal uang gitu ya, ya sudah boleh dimiliki orang ahli waris ini pendapat sebagai ulama ya. dari yang lain ini Umar bin Abdul Aziz itu pernah dulu ya ketika beliau menjadi khalifah di kas negara itu di Baitul Mal itu ada uang yang sebelumnya didapatkan oleh pemimpin-pemimpin zalim. Jadi dia uh, menarik pungutan liar ya, kemudian dapat suap dari orang. Disimpan di Baitul Mal Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ternyata beliau berikan kepada para ulama dari harta haram itu yang di Baitul Mal, diberikan kepada ulama, dibagi-bagi gitu pada para ulama, pada orang yang berjasa pada khalifahan gitu ya. Padahal dari harta yang haram, berarti harta itu netral sebetulnya. Yang haram itu buat orang yang 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 mencari dengan harta haramnya, tapi buat orang yang dikasih itu halal karena harta itu sifatnya netral. Ini dalil bagi ulama yang pertama. Ya. Nah tapi jumhur empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan tidak halal buat ahli waris, tidak boleh. Almarhum mendapatkan dengan cara yang halal, maka ahli waris tidak boleh menerimanya sebagai warisan. Kenapa? Karena syarat utama harta warisan yang boleh dibagi adalah harta yang miliknya almarhum. Sedangkan tadi kita katakan di awal, harta haram tidak sah jadi miliknya seseorang. Jadi tidak sah jadi dia, jadi harta warisan. Wajib dikembalikan kepada yang berhak. Ya, kalau ketahuan maka disedekahkan gitu ya. Kembali Oke. Ini ceritanya gini. Gimana misalnya orang mendapat harta dengan cara yang tidak halal. Kemudian dijadikan modal usaha. Usahanya usaha yang halal dapat untung banyak dari situ Pak. Dia dapat keuntungan dari usaha yang halal itu, yang modalnya dari harta haram. Padahal usahanya usaha halal. Pak. Atau begini misalnya, ya, yang mungkin ada sebagian ya. Ada orang melamar kerja atau jadi ya melamar kerja dia nyogok, nyuap supaya diterima kerja. Nyuap gitu ya dengan cara menyuap. Kemudian diterima ternyata karena dia nyogok. Boleh nggak, atau halal nggak? Gaji dari pekerjaan dia, pekerjaannya halal, jadi pegawai. Tapi hasilnya kok dia masuk ke situ? Pertanyaannya, gajinya halal apa nggak? Halal ya, <guruh> atau tadi hasil usaha dari modal yang haram? Ternyata para ulama lagi-lagi ini ada dua pendapat, ada dua pendapat. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Qaul Qadim, Imam Syafi'i, pendapat uh, yang lama dari Matius Syafi'i. Imam Ahmad Ibnu Hazm menyatakan Syaukat usaha di hukum modalnya. Jadi kalau modal mengikuti hukum modalnya. Wa ini tajarobid darohim faribu lima likiha. Yani ida tajarobid ainil mal atau bisa menilai ayat al maksuba fal malu waribu huli malikiha. Jadi kalau ada orang merampas atau orang lain, merampas uang milik orang lain, kemudian dijadikan modal usaha, maka keuntungannya itu milik pemilik modal itu, bukan milik dia. Walaupun dia yang kerja, tapi modalnya kan punya orang tanpa izin. Nah, ini pendapat Madzhab Hambali. Ya. Pernah terjadi di masa Nabi. Ada riwayat dari Urwah bin Zubair, ada seorang sahabat yang kemudian uh, menceritakan ada dua orang yang sedang bersengketa. Ya. Kemudian mereka mengadu masalah. sengketanya masalah apa? Masalah tanah. Jadi ada salah seorang sahabat punya tanah, Kemudian orang lain tiba-tiba nanam ya di tanah orang itu tanpa izin. Ya, nanam kurma atau apa gitu ya. Padahal tanah milik orang tanpa izin dia tanam di situ. Mereka sengketa tuh sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi? Maka Nabi mengatakan laisa hakun. Orang yang dolim tidak berhak atas apapun. Jadi itu tanaman wajib diberikan kepada pemilik tanah. Meskipun yang nanam itu orang yang orang lain. Tapi kan dia nanam di tanah milik orang tanpa izin, maka ini tidak sah bagi dia memiliki tanaman ini karena ditanam di tanah milik orang. Berarti kan tanah itu ibarat modal, itu ya. Tanah ibarat modal, kemudian tanaman itu kan hasil usahanya dari menanam. Maka hasil usaha ini milik milik pemilik tanahnya, bukan milik yang orang yang gosok tadi, ya, yang merampas tanah orang ini. orang yang dolim itu tidak mendapatkan hak apapun atas usahanya. Ini dosolim ngambil harta orang lain. Ya. Cuma bedanya dengan kasus ini kan berbicara tentang uh, usaha dari modal haram. Tapi kalau PNS tadi misalnya gitu ya atau pegawai, ya, yang dia masuk kerja dengan cara nyogok itu agak lain babnya. Ya. Kenapa? Karena itu bukan uh, apa yang dia dapatkan kan dari pekerjaan yang halal. Digajinya atas kinerja dia, atas profesionalitas dia. Meskipun dari awal dia Nyogok. Ya. Kalau sudah terlanjur maka gajinya halal. Kenapa? Karena dari relasi pekerjaan dia, ya. dari pekerjaan yang haram. Meskipun dia berdosa di awal karena dia nyogok, ya. tapi kan nggak ada kaitan dengan gaji dia. Gaji dia dari dari kinerja dia. Beda dengan ini. Kalau ini kan dia usaha dari modal, ada modalnya. Tapi modalnya dia tak haram. Beranak jadi keuntungan. Nah ini yang yang dipermasalahkan oleh ulama pertama ini ya. bahwa ini tidak boleh hasil usaha mengikuti hukum modalnya. Tapi pendapat ulama lain, Imam Malik, kau jadi dalam Imam Syafi'i. Jadi kau jadi itu kan Imam Syafi'i pernah ada dua pendapat, ada kaul Qadim, ada kaul jadi. Ya. Pernah direvisi pendapatnya ketika beliau hijrah ke Mesir sebelumnya di Irak. Ya. Beliau kemudian merevisi pendapatnya sebelumnya. Ya ada kaul jadi namanya. Ya. Dalam kaul jadi atau pendapat kedua Imam Syafi'i itu mengatakan hasil usaha mengikuti hukum usahanya asal kalau usahanya halal meskipun modalnya dari modal yang haram maka keuntungannya sah keuntungannya sah dimiliki ya amma anna maqtala minal maqsub bi tasrifihi wa tahwili ainihi ka dadari yang tasibuha wa alghasib fa yatajru biha fa yarbah fal ghalla lahu qaulan wahidan fil madhhab jadi kalau orang menggosop, menggosop itu merampas atau orang lain dengan cara tanpa izin kemudian dia putar dalam usaha menghasilkan keuntungan maka keuntungannya buat orang yang menggosop. Tapi modalnya wajib dibalikin kepada pemiliknya. Tapi keuntungannya karena hasil usaha dia maka berhak jadi milik dia. Tapi modalnya harus dibalikin ke ke pemiliknya, gitu ya. Nah ini pernah terjadi di masa Nabi juga ada ada juga ternyata ya dari Aisyah an Rajulan ibda Abdan Fauqah Ma'indahu Masya Allah an Yukim semua wajah dari Aiban Fauqah Semua Musyari Al Nabi Sallam ala al, Faradahu Alaihi Fakal Al Bayi ya Rasulullah Qadista Malagulami sholat Jadi ada seorang yang membeli budak di masa Nabi, ya beli budak. Kemudian ternyata setelah dibeli budak itu ada airnya, ada cacatnya. Ya. Dia protes ke Nabi-Nabi, saya beli budak, ternyata budaknya ada cacat nih, saya ditipu. Pernah padahal sudah dipakai berapa hari budaknya ya, baru ketahuan ada, cacat, ada cacatnya. Sama Nabi bilang, udah balikin. Balikin budaknya ke penjual itu, kemudian penjual wajib mengembalikan uang yang pernah dia terima dari pembayaran budak itu." Dibalikin. Tapi penjualnya protes. "Nabi, mohon maaf nih. Dia sudah pakai budak saya berapa hari." Ya. Maka harusnya di courting dong dari situ ya. Saya dapat kompensasi harusnya. Kenapa? Karena dia uh, sudah menggunakan budak itu beberapa hari, gitu kan? Harusnya ya ada uang sewanya lah gitu ya. Enggak, kata Nabi. Kenapa? Karena kalau kharaj ya. Keuntungan yang didapatkan oleh si pemegang budak ini, pembeli budak ini, yaitu me menggunakan budak beberapa hari itu, itu kan keuntungan ya. Itu se setim, apa se eh e berimbang dengan kewajiban mengganti ketika dia budak itu misalnya kabur dan seterusnya gitu ya. Atau ketika dia menggunakan budak itu e dia menggunakan tanpa kompensasi, ya tidak bayar uang sewa kepada penjual. Ya, tapi eh, dia berhak mendapat itu. Ya. ya, artinya ini menjadi dalil bahwa orang yang menggosok, kalau ada, kalau ada keuntungan dari barang yang digosok, maka keuntungan milik orang yang menggosok, tapi barang itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi ya tentu sebagai kehati-hatian, ya, ya apa namanya wajib dibersihkan. Sebab so, kita ini ada chat dari sini. Bisa bagaimana bila harta haram itu didonasikan diam-diam masuk ke celengan masjid atau lainnya. Nah ini tujuannya apa dulu nih? Kalau tadi tujuannya ingin me mencari pahala dengan sedekah, kayak tadi misalnya hasil korupsi biar biar korupsinya nggak ketahuan, dia sedekahin gitu Pak, misalnya sebagian, atau biar berkah gitu ya. Tentu ini sedekah yang tidak diterima, sedekah yang haram, gitu ya. tidak sah gitu ya. Tapi kalau bagi mesin nggak kan, nggak tahu kan, pengurus mesin nggak tahu, maka ya nggak apa-apa, kan nggak tahu. Kan. Tapi kalau misalnya niatnya untuk melepaskan diri dari harta haram, saya ini pengen taubat, ya saya nggak mau memiliki harta haram, maka saya sedekahkan buat mesin. Gitu. Nah ini akan kita bahas nanti, boleh atau enggak ya, ulama beda pendapat di situ. Ya. jadi itu jawabannya. Jika melepaskan harta haram tidak berpahala, apa bedanya jika tidak dilepaskan? ya beda. Kalau dilepaskan dosa, eh, kalau nggak dilepaskan dosa, kan kita nggak boleh melepas meng, menggunakan harta haram itu. Kalau kita pakai, kalau kita gunakan ya dosa kita. Supaya nggak dosa kita lepaskan gitu tujuannya. Ya. Supaya nggak dosa kita lepaskan. Tapi bukan mencari pahala, karena kan sedekahnya nggak diterima kalau dari harta haram gitu ya. Kita lepaskan supaya kita nggak dosa. Itu tujuannya, bukan untuk mencari pahala. Ya, karena kalau sedekah mencari pahala itu syaratnya harus dari harta yang suci, dari harta yang haram halal. Ya. Tem -tem -tem. Kita lanjut terah, sebelum kita akhiri nanti. Nah ini kan tadi kalau orang mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian nggak ketahuan siapa pemiliknya, atau ada pemiliknya tapi dengan cara keriduan tadi, seperti hasil judi atau hasil zina, atau hasil suap-menyuap, gitu ya, kan harus disedekahkan. Padahal dia sendiri kepada orang fakir miskin tadi ya, padahal dia sendiri dan keluarganya adalah orang miskin, Ya, ya sudah kalau kalau gitu Ustaz saya sedekahin buat keluarga saya sendiri gimana boleh nggak? Ya, dia pengen mentok, taubat, dia pengen sedekahin hartanya, tapi di kampung dia dia sendiri yang paling miskin, Pak. Saya nggak nemuin orang miskin lagi Ustad. Ya, kita sendiri nih, yang paling miskin di kampung kita. Boleh nggak sedekahnya buat keluarga kita sendiri? Ya. Nah, ini jumhur mengatakan halal boleh. Sebagaimana dulu pernah ya di masa Nabi itu kan ada. Uh, sahabat yang datang ke Nabi, Nabi saya celaka, saya celaka. Kenapa celaka? Saya tadi siang hari ya ber apa berjima dengan istri saya di bulan Ramadan. kebablasan gitu ya. Niatnya sih nggak mau zina, nggak mau hubungan badan dengan istri, tapi kebablasan, celaka Nabi. Gimana nih gitu ya? Maka kata Nabi bebasin seorang budak. Harga budak kan mahal, gitu ya. Saya nggak mampu Nabi. Kalau gitu puasa dua bulan berturut-turut ini sebulan aja saya batal Nabi, gimana dua bulan berturut-turut, gak mampu saya. Kalau begitu ya sudah, kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya Nabi, saya belum sanggup 60 orang fakir miskin, saya saya, saya aja miskin. gitu. Nabi tersenyum, ya, ya sudah Nabi kemudian mengambilkan sekeranjang kurma, Nabi kasih ke dia, ya sudah ini sedekahin buat orang miskin. Kasih modal nih buat sedekah. Dia masih protes juga, Nabi mohon maaf nih. Di tempat saya, saya tidak ada lagi keluarga yang lebih miskin dari keluarga saya tapi ketawa lagi gitu, gitu ya. ya sudah kamu sedekahin buat keluarga kamu jadi yang tadinya dia celaka selaka itu ternyata pulang-pulang pulang bawa korma apa gitu ya, buat keluarganya gitu ya. nah ini dalil bahwa kalau memang dia miskin ya sudah dia dapat harta haram ya dia sedekahin buat keluarganya sendiri nggak apa, apa dengan dengan tujuan buat naf bukan buat nafkah bukan ini untuk melepaskan harta haram tapi kan sedekah buat miskin nggak ada lagi yang miskin lebih miskin daripada dia maka boleh itu ya, di, disedekahin kepada keluarganya sendiri gitu ini pendapat jumhur ulama, tapi sebagian mengatakan memang tidak boleh. Ini haris al muhasibi gitu ya. Tapi jumhur mengatakan boleh. Oke, uh, buat naik haji gimana? Buat naik haji ber, ya. orang naik haji dari harta haram, ya. Sah? Pertanyaannya sah nggak hajinya? Ya. Jumhur mengatakan sah, hajinya sah. At apa artinya sah? Berarti tahun depan dia nggak perlu naik haji lagi. Tahun depan dia nggak perlu naik haji lagi. Karena sudah sah, meskipun dari harta haram. Kenapa? Karena syarat wajib eh syar, uh, harta itu bukan syarat uh, syarat sah haji bukan. Itu hanya syarat wajib haji. Punya harta yang halal bukan syarat sah haji. Syarat sah haji itu kan apa? Dia muslim, balik, berakal, gitu ya. Uh, itu syarat sahnya. Tapi kalau harta itu bukan syarat sah, itu syarat wajib. Artinya kalau punya wajib, kalau nggak punya nggak wajib. Bukan syarat sah, bukan. Sehingga kalau orang naik haji dengan harta haram, hajinya sah. Meskipun pahala dapat pahala atau enggak, walau alam itu pak ya. Bahkan dalam dalam hadis yang lain itu mengatakan uh, Allah akan marah gitu ya. Bahkan Allah marah dengan orang yang naik haji dengan harta haram. Tapi sah. Gitu ya. Ini haram tapi sah. Gitu ya. Artinya tidak tidak sudah dianggap menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Ini pendapat uh, pertama. Tapi pendapat kedua, eh, sebagai malikiyah dan sebagai ulama dari uh, eh, madhab tidak sah. Eh, karena memandang eh, harta halal sebagai syarat sah haji. Jadi perbedaan dari sisi memandang apakah harta halal itu sebagai syarat sah atau syarat wajib. Kalau jumhur hanya syarat wajib, bukan syarat sah. Sehingga sah saja. Kayak orang sholat pakai kain sarung yang hasil nyuri dari orang lain. Ya. Eh, sarungnya hasil nyuri dari jemuran tetangga. Dia sholat pakai sarung itu. Sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah ya tapi haram berdosa karena jadi nyuri sarungnya tapi sholatnya sah nah ini ini sama dengan seperti itu ya ya ke, karena banyak pak ya banyak orang yang eh, mohon maaf itu ya yang dia dapat uang dari cara yang haram baik itu korupsi atau mohon maaf jual diri tapi dia umroh pak dia naik haji gitu ya, dari uang itu nah itu secara fikih hajinya sah Secara hajinya sah. Artinya kalau nanti dia taubat, dia punya uang lagi, nggak perlu naik haji lagi. Sudah dianggap mengukur kewajiban. Cuma ya, nggak dapat pahala aja. Gitu kan? Nggak pahala haji. Nah ini yang tadi kita pengen bahas. Boleh nggak harta haram itu dipakai buat bangun masjid? Atau untuk donasi ke masjid? Ternyata sebagai ulama di antaranya Hanafi, Syafi'i, dan Ibn Rushd itu mengatakan boleh selama pemiliknya tidak diketahui jadi kalau ada harta haram dan nggak ketahuan siapa pemiliknya, ya maka boleh disedekahkan ke masjid. Tapi kalau misalnya pemiliknya ketahuan siapa, tidak boleh disedekahkan ke masjid. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya tadi kan hasil nyuri orang dari orang atau hasil nipu orang tidak boleh disedekahkan ke masjid dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau nggak ketahuan siapa pemiliknya, baru boleh disedekahkan ke masjid. Tapi dengan catatan ya, ini sedekah yang sifatnya tadi untuk melepaskan harta haram, bukan untuk sedekah cari pahala, bukan. Kan ada ada di sebagian masjid itu ada pak kotak apa ya namanya itu jadi disediakan khusus buat orang yang dia punya tabungan di bank konvensional kemudian kan nggak boleh dapat bunganya tuh di bunganya tuh disedekahin ke, ke masjid itu jadi masjid sengaja menampung e, dana yang seperti itu tuh ada namanya kalau nggak salah kotak riba apa kotak apa gitu ya jadi hasil riba jadi hasil nabung di bank konvensional ada bunganya dia nggak ambil bunganya sedekahin ke masjid nah, disediakan Nah itu boleh dalam pandangan sebagai ulama ya, ya karena nggak ketahuan siapa pemiliknya dan pemiliknya ridho kan, bank yang ngasih gitu kan, nah, masa kita balikin ke bank nggak, balikin ke mesin. Ya. Tapi memang sebagai pendapat yang lain mengatakan nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Nggak bolehnya karena masjid itu kan tempat yang sakral, masjid itu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diusahakan tidak boleh ada harta yang haram yang masuk dalam rumah Allah. Ya, karena Allah mengatakan apa namanya dalam ayatnya itu kan uh, masjidullah atau baitullah, rumahnya Allah. Jadi masjid ini sebagai kepada Allah. Saking mulianya masjid, Allah mengatakan ini rumahku, masjid Allah, rumah Allah. Maka tidak boleh ada harta haram yang masuk dalam masjid meskipun ya tujuannya bukan kalau ke orang miskin boleh gitu ya, tapi ke masjid nggak boleh. Bahkan di masa dulu, di masa lalu pak, orang-orang ya kafir zaman jahiliyah ketika mereka mau renovasi Ka'bah, mereka sepakat gak mau, ya, merenovasi, apa merenovasi Ka'bah dari harta haram, dari hasil zina, dari hasil nipu, dari hasil riba. Mereka itu tahu itu haram sebetulnya, tapi mereka sepakat gak mau bangun Ka'bah dari harta haram. Itu orang kafir, zaman jahiliyah, Pak. Ya, apalagi kita, sebagai seorang Muslim, masjid. Ya, kalau bisa steril dari harta yang sifatnya itu haram tadi gitu ya. Kalau bisa, maka kalau dapat donasi dari sumber yang tidak halal, ya, ada yang punya solusi ya terima aja sama pengurus tapi jangan buat keperluan ibadah dalam masjid misalnya buat apa buat ya selain di, di wilayah masjid misalnya buat wc umum ya wc umum di sekitar masjid wc nya wc masjid cuma kan umum ya bisa dimanfaatkan buat siapa buat siapa saja jadi bukan khusus buat masjid gitu bukan khusus buat tempat ibadahnya buat wc nya gitu ya sehingga siapapun boleh boleh pakai itu jadi bukan khusus buat masjid Nah, itu itu solusinya gitu ya keluar dari pendapat uh, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini sudah uh, jam 6 kurang 10 ya sudah lewat waktu suruh ya. Jadi kita cukupi uh, kajian kita uh, pagi hari ini belum ada manfaatnya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan satu dua tadi sudah ada terbacakan di zoom ya. Baik kita tutup uh, kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. alamin. diikuti dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هداك الله واياكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته